Three on ya <laughs> karena sudah ada three Pak Mahfud yeah. MD, Pak Hafandi dan Mas Iwan. Mas Iwan ini putra pertama Pak Mahfud dan nggak ngikutin papanya, nggak ikutin profesinya seorang dokter. Uh, uh, sekarang yeah. seorang dokter, iya Mas. Iya. Yeah. Dokter spesialis. Iya, yeah, saya baru selesai ambil spesialis saya. Hmm. Spesialis. Kenapa jadi dokter, Mas? Kan bapaknya, oh, ahli tata hukum. Uh, sebenarnya waktu SMA mungkin juga berminat juga sih ambil hukum sebenarnya, oh, okay. cuman memang nampaknya lebih tertarik ke kedokteran saja. Hmm. <gifat> ya? Memang tidak diarahkan oleh bapak atau gimana uh, dibebaskan untuk memilih gitu. Dibebaskan, kan? cuman okay. kalau bapak orang tua sendiri, bapak ibu memang menyarankan lebih ke kedokteran gitu. Hmm. Jadi ya Kenapa ini? Pak mampu? <gifat> mau ada yang meneruskan. Iya, pada pada waktu itu dia memang lebih minat ke kedokteran, saya sudah hmm. saya dengar dari teman-temannya ya saya suruh aja ke kedokteran dan hmm. Memang e, ibunya juga ingin ke kedokteran, tetapi saya bilang paling-paling kamu ndak ndak bisa masuk hukum, ndak bakal diterima. Saya bilang. Kenapa? Persaingannya lebih berat, saya bilang. Oh gitu. Hukum kan pendaftarannya lebih banyak dibandingkan kedokteran. Lalu dia daftar ke daftar fakultas hukum UGM diterima ya, dia. Aja. Diterima di, cuma hanya untuk membuktikan saya bisa tuh masuk hukum tapi saya tetap oh, ke dokteran. Ya, sombong gitu ya. ke antar rupanya, ya, gitu. keluarga nah, saja. tapi tapi tadi tuh saya penasaran, katanya pokoknya 100% percayalah, enggak enggak pernah meragukan hmm, ayah ya. Apa sih yang bikin percaya banget gitu? Karena Mungkin ya dibanding adik-adik saya gitu, saya adalah orang yang menurut saya paling lama gitu bersama bapak gitu hmm. diasuh dari kecil kan kalau adik saya itu kan bapak sudah jadi Sibu, menteri ya sudah iya, di Jakarta sudah sudah, sudah mulai, mulai di DPR gitu hmm. sehingga uh, terpisah gitu sementara saya dari kecil dari saya dididik sampai selesai gitu hmm. maksudnya sampai uh, SMP SMA begitu saya Iya dekat. Uh, ya. Betul, ya, dekat. Sosok jadi saya uh, bisa bisa tahu gitu integritas beliau dari dari perilaku sehari-hari. Apa contohnya situ. perilaku sehari-hari yang bisa menggambarkan integritas itu? Uh, menurut saya beliau itu cukup lengkap gitu. Jadi hmm. dia itu bisa jadi uh, jawaban dari semua pertanyaan saya soal dari kehidupan sehari-hari cita-cita hmm. agama dan semuanya jadi dia itu ustadz saya ya? orang tua dosen saya ya bahkan wow. sampai sekarang pun kalau saya mau tanya soal apa soal hukum agama fikih atau apa saya tanya ke bapak soal visi ke depan soal cita-cita saya tanya ke bapak semuanya saya saya tanyakan ke beliau jadi saya cukup percaya gitu dan dengan bapak yeah. ya. Pak Maafin sendiri apa sih yang hal-hal uh, yang ingin diajarkan ke anak-anaknya apa sih? Saya selalu mengatakan pada dia apapun yang kamu cita-citakan itu kuncinya dua. Satu harus tekun menghadapi risiko dan tantangan. Saya katakan hmm. tidak ada orang sukses di dunia ini tanpa berani menghadapi tantangan. Satu. Hmm. Oke. Okay. Yang kedua ibadah. Karena apapun yang kamu peroleh, kalau ibadah e, tidak dilaksanakan dengan baik itu jiwanya kering, hmm. tidak ada kegembiraan di situ, tidak hmm. ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan. Mungkin apapun punya, hmm. tapi kering rasanya. Tapi kalau beribadah, iya. saya katakan, coba nikmati ibadah menjelang subuh itu, ngaji menjelang subuh itu jauh lebih nikmat daripada makanan apapun di dunia ini kalau itu dunia. Kalau sini sininya ini kan bapak sibuk banget waktu di pilpres, apalagi gitu kan, ataupun sebelum ada pilpres ada uh, ya kontroversi yang pernah bapak sampaikan, hmm. terus uh, dikritik orang ya. itu, Mas Iwan sendiri gimana menghadapinya? Uh, maksudnya kalau itu resiko ke saya. sebagai politisi atau seperti apa yang? Ya itu? awalnya saya tidak siap ya, maksudnya hmm. lebih cenderung kalau baca komen negatif itu kan pasti kecenderungannya ya. sebel ya. gitu, ya, geram gitu, tapi lama-lama ya. Ya, itu suatu hal yang konsekuensi, ya, konsekuensi logis gitu. Hmm. Jadi, kalau kalau saya sekarang, uh, kalau komen-komen itu kan pasti uh, tidak mungkin kita bisa membuat semua apa orang yang senang paling gitu. masih Iwan dulu sempat bikin panas banget. Komen -komen uh, apa? Karena, kalau komen-komen di media sosial itu kan istilahnya nggak ada aturan, ya, enggak iya, ada pagernya, ya, <laughs> <laughs> gak ada iya, jadi kalau bahasanya ya sampai ke hal-hal yang menurut saya privasi, ataupun hmm. mungkin. Hmm. Uh, yang di luar batas gitu jadi ya kalau baca awalnya sebel gitu tapi lama-lama juga ya itu konsekuensi politik hmm. biasa yang saya khawatirkan justru saya ini lebih berfokus uh, kesehatan bapak kalau sekarang gitu. Hmm. Kalau menurut mas Iwan sendiri Pak Mahfud sebagai ayah seperti apa? Uh, bapak itu jarang ngomong ya, jarang <laughs> jadi jarang menasehati. maksudnya ngomong. jarang menasehati, jarang marah, jarang ini. tapi kalau sudah kena tegur biasanya beliau ngomong itu biasanya memang sudah salah gitu. Hmm. jadi kalau kalau biasanya kalau uh, beliau lebih sering membebaskan gitu, asal dalam suatu koridor gitu dia nggak akan ngomong gitu, nggak akan komen dan uh, bapak itu lebih sering memberi contoh. dari saya kecil itu dia jarang ngomong, jarang menasehati tapi hmm. lebih memberi sering contoh. memberi contoh. yang paling Mungkin sampai sekarang sih yang bikin saya malu gitu. Bapak itu kan dari ya dari zaman menteri, zaman DPR sampai sekarang terakhir ini yang kemarin ini momen Pilpres itu kan sangat sibuk ya. Hmm. Saya bisa lihat pagi berangkat, malam pulang tapi uh, beliau bisa menghatamkan Al-Qur'an berapa kali gitu. Kalau saya lihat kalau biasa. saya saya sering dengar gitu terbangun gitu jam 3 gitu mau sahur atau ini Bapak sudah sudah sholat duluan, sudah baca Qur'an duluan dan Ya itu yang membuat saya Malu sendiri bapak, ya, oh, Iya malu sendiri ya, kan bapak itu kan sibuk banget Gak sesibuk saya Tapi nampaknya saya masih Sampai sekarang pun masih kalah Soal <laughs> itu gitu rasanya gitu Jadi beliau latihan memotivasi latihan 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 ya, <laughs> Latihannya dengan Pak Kandi ya Jadi dari dulu memang gak pernah marah juga Pak Mahfud hmm. Pak Kandi. Saya lebih temperamental oh, gitu. penting beliau Beliau lebih bisa mengendalikan diri hmm. Saya lebih Anak saya bahkan bilang Saya itu pemarah Hmm. Nah, tapi ya Tapi nggak pernah tak, berantem tak, juga tak, ya tapi, hmm. Ya gak berantem Tapi ya walaupun Pemarah sebenarnya hanya sekedar di lisan saja Dalam hati sih tetap <laughs> Tetap lembut <laughs> ya. Oke okay, okay. Nah kalau kita lihat berarti hmm. Pak Mahfud sendiri ada nggak Pak pencapaian berikutnya Yang ingin Bapak capai dalam waktu dekat ini Atau mungkin dalam jangka panjang Pak uh, Saya punya buku biografi judulnya terus mengalir. Saya mengalir saja sehingga saya tahu hidup itu seperti aliran air. Kadangkala harus melewati satu apa goncangan-goncangan, ya, goncangan, kadangkala tenang dan sebagainya. Semua sudah ada jalannya sehingga target-target saya itu tidak ada yang spesifik. Pokoknya saya mengalir aja, berjuang aja. Tidak melawan arus, tapi aliran yang tersedia dan disediakan oleh Tuhan itu dia yang saya akan lewati terus dan dinikmati ya pak ya iya dinikmati oke okay. iya coba pak, kita tunggu pak nanti saya tahu ada ramalan ketiga pak dari siapa <tuk> 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 nah sekarang ini saya sudah pegang mic karena saya tahu banget pak mahfud ini kan seneng sekali menyanyi hmm. ya kita tentang karaoke deh mm -hmm, betul hmm. Mau sendirian apa kita mau rame-rame oh, Pak? Rame aja. Oh rame-rame aja. Karoke itu paling enak rame-rame gitu ya. Oke. Ya Silahkan Disti kasih okay. mic -nya. Sekaligus Maafut. kayaknya udah habis juga waktu ya, kita betul. ya. Kita nyanyi sambil tutup juga. Hmm. Uh -huh. Dan Ayo. Uh, tentu saja sebelum kita mendengarkan suara merdu dari Pak Mahfud, saya dan Tamira Kusuma harus undur diri dari suara 3 in dan juga kami di Disti dan Tara Detuar. Sampai jumpa minggu depan dengan episode lainnya tentu dengan tamu lainnya yang istimewa juga. Sampai jumpa. Pak Mahfud dengan lagu yang Maher Zain. Silakan Pak. Kerana Allah Insya Allah. Insya Allah.